Jadi dengan kondisi keterbatasan petugas kami di rumah tahanan kelas 2B Depok ini, kami mencoba dengan ide-ide kreatif. Salah satunya mungkin memberdayakan fungsi dan peran serta dari satwa-satwa kami. Sudah tadi lihat, kami juga punya dua ekor anjing Doberman dan satu ekor buaya yang posisinya ada di belakang areal hunian kami. Ini sebenarnya bisa mengantisipasi, mencegah, dan paling tidak meminimalkan upaya-upaya darurat yang mungkin akan dilakukan oleh karantina atau tahanan di rumah tahanan Depok ini.